kita nggak pernah debat ya dalam bentuk apapun, mulai dari bikin konsep, latihan, sampai masalah pertemanan juga saya nggak pernah debat. Tapi yang membuat saya aneh itu sebelum kejadian sorenya kita berdebat. Sosok AA itu sampai detik ini pun Jigo sudah ada, kita menyebutnya bukan pengganti AA Jimmy tapi penerus AA Jimmy, karena memang yang baru ini pun dia sangat mengakui bahwa AA Jimmy tidak akan tergantikan. Tapi melihat AA Jimmy kepada teman-teman Jigo khususnya tidak pernah memberikan nasihat itu dalam bentuk ucapan, tapi dia lebih ke tindakan. Terus kedua, pada saat saya tahu dia udah gak ada, saya masih ada di lokasi kejadian, tapi saya sudah dievakuasi. Saya ada di klinik, tiba-tiba ada yang ngirim DM, foto, nanya, "Mas, apakah ini AA Jimmy atau bukan?" Udah saya jawab bilang iya, saya langsung nangis. Iya, kenalan terakhirnya mungkin berkulit waktu sama AA Jimmy, ya pokoknya terakhir kita itu, oh iya, dari 2009 saya mengenal AA Jimmy sampai terakhir 2018 kemarin, kita nggak pernah debat ya dalam bentuk apapun, mulai dari bikin konsep, latihan, sampai masalah pertemanan juga saya nggak pernah debat. Tapi yang membuat saya aneh itu sebelum kejadian sorenya kita berdebat. Setelah kejadian kok beda ya AA Jimmy dulu, sampai dia lebih banyak mengalah sih dibanding saya.